Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner tampil moncer usai berhasil membawa Wolves U21 memetik kemenangan di ajang kejuaraan Piala Liga Premier Internasional. Justin Hubner berhasil membawa Wolves U21 meraih kemenangan atas lawannya, yakni Sparta Praha U21 dengan skor akhir 2-1. Dalam laga kontra Sparta Praha U21, calon bek timnas Indonesia itu menjadi kapten Wolves U21 dan bermain penuh selama 90 menit. Supporter Timnas Indonesia pun menyebut bahwa Justin Hubner merupakan pemain yang cocok untuk menggantikan posisi Jordi Amat di lini pertahanan Garuda. Seperti yang telah diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner saat ini sudah mencapai tahap akhir, tinggal menunggu keputusan Presiden dan Sumpah Warga Negara Indonesia. Seperti yang dikonfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bek tengah berdarah Belanda Indonesia itu sudah dipersiapkan untuk bisa membela Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023 Qatar dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua. Selain Hubner yang bermain di tim Wolves U21 di Inggris, ada Jay Itzes, Nathan Joaan, dan Ragnar Oratmangun yang juga masuk daftar mitigasi PSSI. And Justin Hubner's two caps for Indonesia under-20s. The international experience in the starting lineup. Sebelumnya Justin Hubner tampil selama 90 menit saat Wolverhampton Wanderers U21 juga meraih kemenangan 2-1 atas PSLV U21 pada tanggal 17 Oktober 2023. Ia berhasil menunjukkan performa bagus untuk menjaga lini pertahanan. Performa Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U21 menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda sedang mengalami penurunan performa di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1 sama dengan Filipina. Justin Hubner kemungkinan besar akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Sebab proses pindah kewarganegaraan Justin Hubner sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI. Bek berusia 20 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaan diupayakan rampung pada tanggal 10 Desember 2023 agar bisa tampil di Piala Asia 2023. And Justin Hubner's two caps for Indonesia under-20s. The international experience in the starting lineup. We'll be right back.
Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.